Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome back to my channel YouTube. Di video kali ini sesuai judulnya aku mau nge-review salah satu produk terbarunya dari Something, yaitu serum eyelash and brow. Oke, jadi buat kalian yang punya permasalahan bulu matanya rontok akibat extension ataupun memang benar-benar kayak rontok aja gitu karena ada yang rindu, jangan skip video ini, oke? Karena di sini aku bakalan sertain juga foto before after aku sebelum pemakaian serum bulu mata ini. Tapi seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe, aku ingetin kalau subscribe itu gratis. Jadi kalian klik tombol subscribe di bawah ini, gratis, nggak ada ruginya. Jangan lupa kalian juga klik tombol like dan juga komen, share linknya, dan jangan lupa kalian bunyiin notifikasinya biar kalau aku upload video terbaru itu ada notifikasinya, guys. Langsung aja aku mau review ke kalian tentang si produk yang Something nih. Jadi boxnya tuh tempatnya kayak gini dan ada tulisannya asap. Ini nggak tahu ini bacanya emang asap atau asap. Gak paham ya. Pokoknya ini produknya Something yang paling baru. Ini tuh tulisannya Eyelash and Brow Treatment Serum. Jadi bisa kalian pakai buat bulu mata dan juga alis nih. Kalian bisa lihat alis aku tuh jadi agak lumayan banyak, yang menurut aku sih jadi banyak banget, soalnya tadinya tuh alisnya tuh irit gitu loh bulunya, tapi sekarang jadi banyak dan susah buat ngalis sebetulnya kalau nggak dirapihin. Cuma biarin aja, aku nggak rapihin bawahnya, aku nggak kerok atau nggak aku ilangin gitu loh si yang berantak-berantakannya, biar kelihatan si hasil dari si serum ini. Oke. Nah, sebelumnya ini aku bakal tunjukin foto sebelum aku pakai serum bulu mata dari Something ini. Dan by the way, dulu aku tuh sering banget pasang extension bulu mata gitu kan. Jadi selalu rontok banget, rontok parah. Karena aku sering banget paksa buat copotin si eyelash extensionnya itu, jadi ya udah akhirnya bulu mata aslinya pada ke bawah gitu, pada jatuh-jatuh. Dan ini adalah hasil setelah aku pakai serum dari Something. Ih gila sih, bulu mata aku kayak sekarang cuma tinggal pakai maskara aja dia tuh udah langsung kelihatan gitu ada bulu matanya, nggak botak pokoknya. Nah, dan di sini aku juga bakal sertain ini foto pas pertama kali aku order. Aku kira tuh botolnya ini tuh warnanya warna ungu, ternyata pas datang tuh warna abu-abu. Kaget kan guys tuh, ternyata ini abu-abu. Dan pas pertama kali beli, ini tuh dalamnya si cairannya itu, si serumnya itu bening guys, bening, kayak bening aja. Nah tapi ternyata pas udah dipakai beberapa kali dia tuh kayak berubah, lebih pekat warnanya, jadi kayak agak putih gitu loh. Nah gini, kelihatan kan dari botolnya. Kalau di foto sebelumnya botolnya tuh kayak di foto iklannya gitu, botolnya tuh kayak warna tempatnya kayak warna ungu, tapi ternyata pas datang tuh warnanya abu-abu kayak gitu teman-teman. Untuk pemakaiannya sendiri ini aku bakal contohin aja ya gambarannya, karena kalau mau pakai aku biasanya pakainya tuh sebelum tidur gitu. Emang direkomendasinya dipakai sebelum tidur, jadi dibawa tidur gitu loh teman-teman. Karena itu kalau dipakai tuh jujur li kayak agak ada rasa sedikit menyengat, kayak perih lah kalau memang kena mata ya. Tapi kalau kalian aplikasiinnya secara benar dia nggak kerasa apa-apa sih. Terus untuk isinya tuh wangi, cairannya wangi. Nggak bau lem atau kayak biasanya ada yang tawar kayak flat gitu, tapi kalau ini ada wangi-wanginya, jadi enak lah gitu kalau dipakai. Nah pakainya aku biasanya sikat yang ini aku pakai buat si ini bulu mata. Nah yang ininya, yang full yang paling ujung ini, aku pakein ke si akar-akar bulu matanya. Aku biasanya kayak gini, pakainya gitu ke akarnya, akar bulu mata. Yang bawah juga biasanya aku pakein kayak gini nih. Terus buat alisnya, ya udah tinggal kalian aplikasiin kayak gini alis. Dan ini tuh rasanya kayak langsung adem gitu loh teman-teman. Terus alis aku tadinya yang samar-samar gitu loh, nampak nyaris tak terlihat, malah sekarang udah agak lebat dan menghitam. Ini rekomend. Nah jadi cara pakainya tinggal gitu aja sih, gampang, tinggal kalian aplikasiin ke bawah-bawahnya ya, atau bisa juga kalian pakainya kayak gini nih,
kayak ke akarnya sambil merem kayak gini, terus kalian tinggal digini-gini, ratain pakai sikatnya kayak gitu. Tapi awas, hati-hati pakainya, jangan sampai kena ke dalam mata ya guys, karena lumayan agak perih dikit sih, dikit lah, kayak perih-perih dikit. Kalau memang kena mata banget, kalian bisa langsung cuci aja pakai air kayak gitu. Nah, untuk harganya sendiri aku beli di officialnya Something di Shopee, itu harganya Rp79.000. Itu waktu itu lagi promo ya, Rp79.000. Nah, kalian bisa langsung dapetin satu botol serum Eyeless. Ini tuh isinya berapa mili ya? Kok aku gak nemu ya tulisannya berapa mili di sini. Pokoknya segini lah guys. Pokoknya sebesar botol mascara. Dan di dalamnya itu nanti kalian bakal dikasih, tara. Nah, ini apa sih? Apa? Nah, ini tuh kayak penggaris gitu loh guys, penggaris buat ngukur bulu mata kalian. Before afternya tuh dulu berapa dan sekarang jadi berapa kayak gitu. Jadi si perkembangannya tiap minggunya tuh nanti kelihatan kayak gitu teman-teman. Ada ininya tuh biar kelihatan before afternya. Udah sih gitu. Dan ini aku sertain foto aku tadi banget. Aku ukur pakai penggaris bulu mata dan udah lumayan lebat dan juga panjang banget. Pokoknya aku rekomend sih untuk harga Rp79.000 dan ini bener-bener worth it banget. Hasilnya bener-bener nyata gitu loh, kerasa banget. Tuh bulu mata aku sekarang udah lebat lagi, yang tadinya botak sebotak-botaknya. Udah sih gitu doang, pokoknya ini rekomend, kalian bisa langsung beli aja di marketplace manapun yang udah tersedia. Dan ini juga udah apa namanya, Bepom ya, Bepom tuh di sini udah ada Bepom dan barcode-nya. Pokoknya ya Something sih, siapa yang nggak tahu ya kan produknya. Tuh, udah deh. Aku pernah soalnya pakai serum bulu mata dari produk lain tapi benar-benar nggak kerasa gitu, nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau yang ini udah benar kerasa gitu aja sih. Kayaknya ini videonya benar-benar singkat banget ya guys. Videonya very singkat tuh. Intinya alis aku jadi tebel dan ini juga foto alis aku sekarang udah lebat banget sama bulu matanya. Thanks Something. Dan buat kalian yang mau order boleh langsung aja. Makasih udah tonton video aku. Sampai ketemu nanti. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.